Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidi sadat khutbil wilayati wal nihayat khalifatillah fi khazain al-ardi wa samawat wa ala alihi wa sahbihi madamat sadat wal qadat salatan tabtahu lana biha abwab al-khayrati wa sa'adat sidari dunya wa fi dari al-ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa fi rizqina wa fi awladina wa ala ikhwanina min al-mu'minin wal-mu'minat wal-muslimin wal-muslimat أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنشن بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يوالي الحسنة وقاضي الحاجات قال المصنف رحمه الله ونبعنا به وفي جميع علومه والدارين آمين. Dan jikalau engkau sembahyang subuh, halaman 99. Halaman 99. Paragraf kedua telah. Dan jikalau engkau sembahyang subuh, maka bacalah kunut ketika engkau i'tidal pada rakaat yang kedua. Jadi bakunut di kita ya kala. Kemudian hendaklah engkau turun. Nah, boleh kunut itu ditambah dengan doa tulak bala. Kalau nya musim wabah nang ini ya kala. Bilanya imam membaca, makmum ma'aminkan. Bilanya masing-masing, maka kadusah ma'aminakan mun seorang yang membaca. Dan kunutnya tadi boleh di setiap sembahyang lima waktu kada subuh aja tuh. Bahkan di setiap sembahyang sunat yang jelas di rakaat terakhirnya. Jadi kunut baca kayak biasa tambahi dua tulak bala. Atau lakas babini bagus juga. Kemudian hendaklah engkau turun untuk sujud sambil mengucap Allahu Akbar. Nah, ini bah tuntung kunut tanpa mengangkat kedua tangan. Ini kan kunut tuh nih. Nah, kayak ini nah. Ketika turun langsung aja Allahu Akbar kada usah yang bakai ini. Dan kada usah juga turun tuh udah kayak tangan ini tetap kayak ini belawasan. Udah kayak kabadatan gitu nah kada usah. Langsung aja, langsung aja gitu nah. Jadi nah lah ini sudah tuntung Rabbi fir warhamu anta khairur rahimin ya misalnya. Nah, Allah turun ya langsung. Itu kada usah yang ini mau empat akan turun terus terus menerus kayak ini, kada usah juga yang tangan kayak ini. Itu jasidin. Dan pertama kali letakkan dahulu lututmu. Nah, ini yang paling muktamadnya lah, berdahulu lutut lintuhut turun ke lantai. Setelah itu baru letakkan kedua tanganmu. Imbah lintuhut keduanya ke lantai, hanyar kedua tangan. Ini yang lebih muktamad. Ada juga kedua tangan berdahulu hanyar lintuhut boleh juga nah itu. Dan diiringi dengan dahimu. Padahal dahi itu keadaannya terbuka. Nah, yang jangan sampai dahi berdahulu turun. Ngalih bener mun dahi berdahulu turun tuh. Ya Allah. Tangan dudiakannya itu dahi berdahulu. Itu narannya tajungkang. Nah. Dan letakkan hidungmu bersama dengan dahimu. Jadi mbah dahi langsung hidung. Imbai atau tadudi hidung enggak ada apa-apa. Nah, jadi hidung itu sunat juga disampuk disentuhkan ke lantai.
dan renggangkan kedua sikumu daripada lambungmu. Nah, ini siku lo nih. Ini lambung berenggang. Amun bebinian berapat. Nah. Daripada lambungmu dan renggangkan pula parutmu daripada kedua pahamu. Ah, ini kan sudah berakin lo. Ini parut nah. Ini paha, jangan bersentuhan waktu sujud. Ini bini-bini, amun laki-laki diangkat siapa kau mangkat. Ada juga tuhuk sudah mangkat tetap kesentuk. Kenapa? Parutnya gana. Ada kau ai. Itu lain lagi itu sudah memang sudah seajalnya nah itu. Bimet aja. Tapi parut kok itu tetap itu santuk juga. Itu no problem juga kita. Ada masalah aja tuh. Dan perempuan tidak berbuat demikian. Nah, jangan dibuka, diranggang, jangan. Tetapi ia perempuan hendaklah merapatkan sebagaimana anggota kepada sebahagian anggota kepada sebahagian yang lain. Jadi paha dengan parut bagi perempuan berapat bersentuh. Siku dengan lambung bersentuh. Itu. Lelawanan nerakian tadi. Dan letakkan kedua tanganmu di atas lantai berbetulan dengan kedua bahumu. Tangan lo nih. Bahu nah berbetulan. Jangan kayak ini nah. Ini luput kada berbetulan darannya. Di sini bahu, di sini tangan kada berbetulan ya lah. Berbetulan gitu nah. Dan jangan engkau hampirkan kedua hastamu. Jangan engkau hamparkan lah. Itu hamparkan baris pak baris di atas. Jangan engkau hamparkan kedua hastamu di atas lantai seperti perbuatan anjing. Ini hasta darannya nah. Mun kita melihat kebiasaannya anjingnya memang kebiasaannya kayak itu. Ini kebanyakannya karena nakan bang lah. Menggawe itu cuma mun orang tuhak itu berarti bocah ajaib benernya. Mencontohkan nana. Nana lah. Lo. Nah, yang kayaknya kada boleh nah. Lihat nah. Lihat nah. Nah, ini kada boleh nah. Hasta bersentuh dengan lantai kada boleh kita. Yang bujur itu nah itu nah. Karena itu menyerupai yang tadi. Nah, itu kada boleh. Dan baca ulihmu ketika sujud itu akan tasbih ini Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Artinya maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Engkau baca tasbih ini 3 kali apabila engkau sembahyang berjamaah baik imam maupun makmum dan 7 atau 10 kali apabila engkau sembahyang sendirian. Jadi mau sembahyang dibanyaki sedikit apabila hendak membanyaki. Kemudian engkau bangkit dari sujudmu sambil mengucapkan Allahu Akbar. Ini sujud tuh nih, hendak duduk antara 2 sujud di kita. Berucap Allahu Akbar, kada usah tangan kayak ini. Muntungnya aja Allahu Akbar. Sehingga engkau duduk dengan sempurna. Duduknya nintu, duduk model kayak duduk tasawuf awal nintu nah. Duduk napa? Iftiras kah? Tawaruk kenarnya. Yang betis kiri diduduki ya kalau betis kanan menungkat dan duduklah di atas telapak kakimu yang kiri han ya kalau dan telapak dan tegakkan telapak kakimu yang kanan dan letakkan kedua tanganmu di atas kedua pahamu sedangkan jari-jarimu itu dalam keadaan terhurai tidak digenggam. Nah, ini kita paham sudah ya lo ini sudah kita praktikan dalam kitab Mufti Jamaluddin semalam. Nah, dan baca olehmu Rabbighfirli warhamni warzuqni wahdini wajburni wa'afini wa'fu anni. Nah, wa'afini itu nah artinya afiatkan ulun. Nah, dari segala macam penyakit dan lain sebagainya tadi. Artinya wahai Tuhanku ampunilah aku. Kasihanilah aku, berikanlah rezeki kepadaku. Itu bahasa Arabnya warzuqni. Dinyaringi sedikit waktu warzuqni itu. Warzuqni ya gitu. Berikanlah hadiah, berikanlah hidayah kepadaku. Hidayah wahdini dan sempurnakanlah kekuranganku. Wajiburni. Ini mun kabul pian punya lengkap kita tuh mun kabul nih. Kekurangan ditambal Tuhan dan afiatkan badanku. Nah, afiatkan badanku. Jadi wa'afini itu nah bujur-bujur dina hafim membaca. Berdoa lawan Tuhan ya kalau dan maafkan kesalahanku
kita berdoa menimbulkan hamba, menimbulkan tanda kita itu hamba. Jangan juga berdoa itu mendekati memaksa Tuhan, nah, atau menganggap pasti kabul, jangan juga. Nah, artinya pasti berpahala bila kita berdoa karena hendak menimbulkan kehambaan kita di hadapan Allah. Kemudian lalu engkau sujud kali yang kedua, ya kalau seperti kaifiat sujud yang pertama juga sama tata caranya. Nah, maka membaca rabbighfirli warhamni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni itu ingat situ aja, jangan dipanjangin lagi. Kalau pang pian misalnya mantangan musim yang korunan ini, nah, wa'afininya pian baca 1000 kali. Wa'afini 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 1000 kali. Kadusa 1000, 10 kali gin batal sudah sembahyang pian. Bukan karena bacaannya yang membatalkan, tetapi lama duduknya yang membatalkan. Karena itu termasuk rukun, tetapi rukun yang pendek. Kada boleh panjangnya tadi melebihi waktu kita membaca tasahud akhir. Kan tasahud akhir rukun juga bacaannya, at-tahiyatul tuh. Rukun, berapa durasi panjangnya? Anggaplah 5 menit. Maka membaca rabbighfirli, duduk waktu duduknya itu, nah, kada boleh melebihi 5 menit. Bila melebihi 5 menit, berarti batallah. Kenapa? Karena itu rukun-rukun yang pendek, lain rukun yang panjang. Gawiannya tadi, nah. Beda kalau sujud. Sujud pian nak belawas kada apa, tapi sorangan man itulah. Aujap pian lawas sujudnya. Apalagi subuh, kipas angin daras benar sujud lawas, guring sekalinya. Kemudian lalu engkau sujud kali yang kedua seperti kaifiat sujud yang pertama juga. Kemudian engkau bangkit pula untuk duduk istirahat. Duduk istirahat itu sekadar kita mengucap subhanallah. Ya kalau duduk istirahat ini duduk sebelum kita berdiri hendak ke rakaat kedua atau ke rakaat ketiga. Kada hendak ke rakaat kedua aja kita. Duduk dulu setumat sekadar ucapan subhanallah itu. Duduk istirahat itu cara potongan batis mirip nang kaya duduk tasahud awal juga sama. Pada setiap rakaat yang tidak diiringi dengan tasahud awal maksudnya, ya kalau amun duduk tasahud awal lain lagi, ya kalau itu bacaan duduk tasahud awal itu berdiri pulang menuju ke rakaat yang ketiga. Dan hendaklah engkau duduk istirahat ini sebentar saja, artinya mengatur posisi dan mengatur kondisi itu istirahat darinya, melihat keadaan hinak kayak apa imbah sujud kedua tuh, nah, lamun imbah sujud kedua tuh langsung berdiri itu bagus juga. Nah, bagus juga. Tapi ada bagi seseorang yang kadar kawal langsung berdiri. Apakah awak kelamakan kah? Atau mungkin kekurusan kah misalnya? Lalu mau kada mau duduk dulu setumat, hanya mengatur posisi, hanya berdiri. Nah, itu yang dimaksud istirahat. Kemudian engkau berdiri dan engkau letakkan kedua tanganmu di atas lantai. Nah, dan jangan engkau mendahulukan sebelah kaki itu berdiri, itu artinya tangannya di lantai mano menahan di kita anak berdiri tadi. Karena ulun perhatikanlah. Dan jangan engkau mendahulukan sebelah kaki ketika berdiri. Nah, mundur kayak bejungget betis di kita. Dan hendaklah engkau mengucapkan Allahu Akbar ketika engkau hampir ke tempat duduk istirahat. Nah, kan sujud kedua nih waktu yang hendak istirahat, duduk istirahat, Allah, ya kalau. Nah, itu. Maka terus takbir itu engkau panjangkan sehingga sampai lebih kurang separuh berdirimu. Nah, separuh berdirimu aja. Kenapa? Karena amun sampai sakatuntungan sampai berdiri itu ber, tuntung berdiri, tuntung ber, kepanjangan Allahnya Allah. Bergerak lambat. Yang takang tuh kena. Nah, wujud misalnya ini. Inilah berdiri, nah. Nah, coba pian lihatin, nah, ulun kan sedih sujud yang kedua, ya kala. Nah, sunat duduk istirahat Allah. Nah, duduk istirahat hanya berdiri. Nah, mengucap Allahu Akbarnya nintu Allah. Nah, apabila kita terusakan Allah, lalu berdiri Allahu Akbar, boleh barnya ingat situ separuh berdirinya. Sebab bila kita tarusakan tadi, kalapahan kita hinak, hanyar sudah ini hanyar bar, amun cepat kawa kada apa-apa.
musyadah lambat. Nah, jadi sekali lagi ulangi lah. Allahu Akbar. Nah, kan belum berdiri tegak ya lah. Sudah bar tentang. Nah, itu maksudnya. Jadi kada mesti harus berdiri dulu hanya bar. Cuma ujar guru Bahari, kita melihat kebiasaan si makmum. Makmum itu ada menawar Allah A, langsung hajua A juga. Ya kalau bila aja kita A, ini bergerak juga. Padahal tuntung akan bar dulu, tuntung akan bujur-bujur berdiri dulu imam. Hanyar makmum ini bangkit juga dari sujud. Tapi kada kau mendengar A, langsung aja hendak berdiri dahulu berdiri. Maka supaya kita, supaya makmum tadi tadudi, tetap tadahulu imam, dipaling caranya itu. Yang tadi kan barnya tuntungnya ketika separuh berdiri, tuntung bar. Nah sekarang dipaling. Jadi duduk istirahat dulu, berdiam aja dulu. Bila sudah separuh, hanyar Allahu Akbar. Jadi barnya tuntung tetap di atas. Jadi makmum yang hendak berdahulu pada imam tetap tadudi. Ini ada tahu bang, beri kita bergerak. Paham lebihan? Nah, ulangi nah. Nah, ini teknik nih, rahasia bang ini. Allahu Akbar. Pamelah. Nah, itu. Jadi di paling aja kita. Karena yang dimaksud dari tujuan disyariatkannya separuh gerakan sudah bar, tujuannya supaya jangan terlalu panjang. Jadi boleh aja bedah anunya di mana andaknya itu nah posisinya. Nah, cara yang kedua tadi yang kebanyakan digawi oleh guru-guru di Martapura enggak itu. Jadi berpuat dulu hanya Allahu Akbar itu. Itu berlaku untuk sembahyang seorangan atau jadi imam lah atau jadi makmum. Dalam rakaat kedua hendaklah engkau ulangi. Nah, seperti kaifiat rakaat yang pertama sama juga ya kala. Bermula. Nah, halaman 101. Bermula dari perkataan a'udzubillahi minasyaitonir rajim sampai kepada sujud yang kedua. Artinya mulai membaca surah Fatihah yang dimulai a'udzubillah sampai sujud kedua. Itu kan sempurna rakaat narannya tuh. Kemudian hendaklah artinya rakaat kedua tadi sama caranya dengan rakaat pertama dari membaca a'udzubillah sampai sujud kedua. Nah itu. Titik habis kisah. Kemudian hendaklah engkau duduk untuk tasyahud pertama, tasyahud awal. Dan hendaklah engkau letakkan tangan kanan di atas paha kanan. Tangan kanan di atas paha kanan. Dengan mengangkatkan kedua, dengan menggenggamkan kedua jari-jarimu. Kecuali jari telunjuk dan ibu jari. Nah, ya kalau yang digenggam ini nih. Telunjuk ada digenggam dan ini ada digenggam juga ini, tapi diandak di bawah. Yang digenggam tiga jari ini aja. Nah, ibu jarinya di bawah telunjuk, di bawah perut ibu jari. Yang digenggam cuma tiga jari itu. Dan ini masih beandak aja di paha tadi nang kayak itu betikap. Karena ketika illallah diangkat sedikit, jangan kayak kajung nang kayak itu illallah diangkat tapi tetap tunduk. Nah. Dan hendaklah engkau mengisyaratkan dengan telunjuk yang kanan ketika engkau mengatakan illallah yang tadi ya kalau bukan ketika mengatakan la ilaha tetapi waktu illallah tangan nangka itu waktu illallah tangan tangan yang berpuat nangka ini mata melihat telunjuk pulang hati mengganang akan kebaikan Allah urat mata urat telunjuk dan urat hati berhubungan tiga ini tuh jadi tiga urat itu berhubungan.
dan letakkan tangan kirimu dalam keadaan terhurai, tidak digenggam. Tangan kiri sebelahnya normal saja diurai, kada tergenggam, di atas paha kiri juga. Dan hendaklah engkau duduk di atas kakimu yang kiri pada tasahud awal ini. Ha, ya kala duduk di atas batis kiri, batis kanannya menungkat. Seperti engkau duduk antara dua sujud dahulu juga sama nang kayak itu. Dan hendaklah engkau duduk tawarruk pada tasahud akhir. Nah, tasahud akhir itu duduk tawarruk. Berarti tasahud awal duduk istirahat itu duduk ibtirash narannya. Tawarruk tadi yang tasahud akhir tadi yang duduk batis, duduk burit di lantai, batis kiri bahu julur keluar, ya kalau batis kanan bajung anu betungkat. Pada tasawuf akhir duduk tawaruk namanya, yaitu dengan mendudukkan punggungmu yang kiri, artinya burit yang kiri ya kita, dan mendirikan telapak kaki kanan, dan meletakkan kaki kiri itu di bawah kaki kanan, dengan dikeluarkan sedikit ujung kaki kiri itu di bawah kaki kanan, sedikit aja mengeluar. Dan hendaklah engkau sempurnakan membaca doa yang masyhur dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada tasawuf akhir ini. Arti yang masyhur itu yang datang dari Nabi. Itu sudah ada bacaan-bacaannya datang dari Nabi. Kemudian kata olehmu setelah selesai daripada segala doa itu akan assalamualaikum. Nah, yang wajibnya tuh. Jadi warahmatullahnya hukumnya sunat aja. Jadi japian assalamualaikum. Tuntung sudah rukun. Rukun sembahyang assalamualaikum rukun yang pertama ya kalau. Jadi salam yang pertama termasuk rukun, cuma yang enggak mana bacaannya assalamualaikum itu aja. Sedangkan tang kepala bang kayak ini sunat hukumnya. Assalamualaikum yang kedua sunat. Warahmatullahi wabarakatuh sunat, yang wajibnya assalamualaikum. Dua kali, sekali ke kanan dan sekali ke kiri. Dan hendaklah engkau menoleh ketika memberi salam itu, sekira-kira dapat dilihat putih pipimu itu dari sebelah tepimu. Nah, jadi orang yang di belakang kita sebelah kanan melihat pipi kita nih. Jadi assalamualaikum warahmatullah. Nah, kelihatan pipi kita lawan yang orang tepi sebelah sini. Amun sebelah sananya kada melihat. Ya kalau kiri nang kayak itu juga assalamualaikum warahmatullah. Nah, kayak itu. Nah. Dan pada ketika itu niatkan olehmu akan keluar daripada sembahyang. Artinya niat tuntung sembahyangnya kita. Jadi assalamualaikum warahmatullah. Apabila kita menggawi kedua salamnya, itu otomatis tuntung sembahyang. Jadi biar kada diniatakan ginya tuntung juga sembahyangnya. Nah. Cuma mun kita hendak sekali aja, Bang. Misal nih, assalamualaikum warahmatullah. Itu gin ya pian. Yang kedua sunat juga ya pian. Kada usah digawi. Nah, maka pian harus berniat tuh. Niat keluar dari sembahyang. Kalau kita menggawi yang rukunnya sekali aja. Itu maksud sidin nih. Jadi misal assalamualaikum warahmatullah jepian tuntung lo kok yang keduanya pian kada pian gawi. Itu pian wajib berniat keluar dari sembahyang. Bapak dah tuntung jadi kita kena sebab kenapa? Sebab memang belum tuntung. Masih ada kesunahannya lagi. Kesunahan sembahyang masih ada. Tapi kalau pian membaca dua kali, Bang, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah, otomatis memang sudah tuntung. Jadi biar kada diniatakan sembahyang pun, dikeluar dari sembahyang pun, ya tetap sudah tak keluar. Nah, bahamailah. Jadi maksud sidin itu, ya sidin, dan pada ketika itu niatkan olehmu akan keluar daripada sembahyang. Nah, maka menurut madhab kita yang mu'tamad Imam Syafi'i, 13 rukun. Jadi sedangkan ada yang lain mendakan wajib berniat keluar dari sembahyang. Nah, sedangkan di dalam rukun kita yang 13 kada ada wajib berniat keluar dari sembahyang, kecuali munnya hendak menggawi salam sekali haja hanya wajib berniat keluar. Jadi misal kayak ini pian lah nalah hendak pian nih assalamualaikum warahmatullah, sekali gin aku ja salam ja ampih pian langsung pian berdiri, itu batal sembahyangnya. Kenapa? Karena segawian sembahyang belum tuntung.
Maka supaya bujur, niatakanlah bahwa pian handak manggawi salam cuma sekali saja yang pertama. Setelah itu pian ampih tuntung. Nah, kayak itu caranya. Jelas saya lah. Dan hendaklah engkau niatkan memberi salam kepada orang-orang yang ada di kanan dan di kiri daripada segala malaikat dan manusia. Jadi manusia kanan kiri ada orangnya, malaikat ada, termasuk jin Islam. Dan apa yang telah disebutkan ini ialah cara sembahyang dengan sendirian, sorangan kayak itu aja sih Den. Dan akan disebutkan cara sembahyang berjamaah pada pasal yang akan datang, itu nah nomor 12 yang akan datang. Dan yang paling penting diberi perhatian di dalam sembahyang ini ialah khusyuk atau hadir hati bersama dengan bacaan dan zikir. Jadi muntung berzikir sesuai dengan bacaan-bacaan masing-masing tempatnya ya kalau. Nah, di situ ada hadir hati. Khusyuk aja kita. Kada kawa khusyuk kalau kita kada paham ikhlas di dalam sembahyang. Sebab orang yang belum mengikhlaskan sembahyang, hatinya tadi masih dipenuhi oleh hajat-hajat dunia, kepentingan-kepentingan dunia. Bila belum bisa mengikhlaskan dirinya waktu sembahyang tadi. Nah, misalkan adzan, kan masih kita itulah zuhur nih, toko bukan nih, ditutup juga toko misalnya, tetap ya kepikiran terus. Allahu Akbar, tetap ya hati mengirakan toko. Nah itu berarti ada khusunarnya. Kenapa? Karena kita menggawi tadi, sembahyang tadi belum diikhlasakan sebujur-bujurnya. Nah, jadi maksud khusun ini ada sudah berisi gawian. Hati ini sudah berisi gawian. Apa itu gawiannya? Memandang akan keesaan Allah. Karena sudah ada berisi gawian yaitu memandang keesaan Allah, kada terpikir lagi lawan yang lain. Nah, kenapa kita masih kada khusyuk? Maksudnya masih terpikir lawan yang macam-macam waktu sembahyang, memang hati kita kada ada isi gawian. Kada ada isi pandangan hati waktu itu. Jadi, mayahabangai mamah jurang mayahabang kanarnya. Mamah yabang lah. Nah, itu. Dalam hal ini Imam Hasanul Basri radhiyallahu anhu pernah berkata, Imam Hasanul Basri murid Sayyidina Ali, murid Sayyidina Anas bin Malik, murid Siti Aisyah, murid para sahabat, Sidin bagian dari tabi'in, bahkan Sidin bergelar Sayyidut Tabi'in, pimpinannya tabi'in di masa itu. Ujar Sidin, kullu salatin la yahduru piha al-galbu fahiya ilal uqubati asra'u. Artinya setiap sembahyang yang tidak hadir hati ada sembahyang itu, maka sembahyang itu lebih dekat kepada siksa, maksudnya jauh daripada rahmat. Makanya jangan heran kita sembahyang memusang hati, padahal sembahyang tuh tapi memusang. Nah, ada kita perumpamakan sembahyang itu seperti makanan bagi ruh. Nah, jasad kita perlu makanan. Bila kita kadang makan kelaparan, memusang ada kita. Tapi bila imbah makan kan, oh nyaman santai begi-begi pas ya, kalau tinggal goreng naham lagi sudah kenyang membarut. Kayak itu jua ruh kita tuh perlu makan. Apa makanan ruh kita? Musyahadah yang ada di dalam ibadah yang kita kerjakan. Contoh ibadah sembahyang. Oh ternyata di dalam sembahyang kada ada musyahadah, maka ruh tetap kelaparan. Maksudnya kada makan juga. Walaupun kita sembahyang 1000 rakaat. Nah, jadi sembahyang 1000 rakaat malah bertambah pusang. Sembahyang hajat malah berbanyak hajat. Rasa kada kabul hajat, rasa macam-macam. Kenapa? Karena di dalam sembahyang tadi kehilangan, ujaran ini kehilangan makna sembahyang. Kehilangan intisari sembahyang. Jadi intisari sembahyang musyahadah kepada Allah. Nah, musyahadah inilah yang disebut makanan bagi ruh, yang disebut istilah tasawufnya
kutul kulub, makanan hati kita. Jadi orang sembahyang, orang bawirid, mencoroti pul atas, pul hadat, tetapi pusang. Kenapa? Hati kada makan. Sebab kada diisi dengan musyahadah. Apa itu musyahadah? Kayak apa caranya? Nah, dasar-dasarnya adalah ikhlas. Musyahadah tanpa keikhlasan itu nang kaya menanam pohon, pepohonan ditatak dahannya, diandak di banyu, rabahnya lakas. Jadi ikhlas itu dasarnya. Jadi dengan ada keikhlasan timbul musyahadah, timbul muraqabah. Nah, akhirnya timbul mukasyafatul qulub di kita. Jadi secara sederhananya khusyuk itu kada kawa diusahai atau dikehendaki oleh kita, tapi khusyuk itu buah yang kawa kita usahai ini tuh langkah-langkah supaya Tuhan memberi kita khusyuk. Mun khusyuknya tadi itu pemberian Allah. Selama hati kita masih terhijab, kada melihat lawan kebaikan Allah, jauh dari khusyuk. Nah, kada mau khusyuk. Cuma mun langkah-langkah khusyuk tuh ada. Langkah-langkah khusyuk diantaranya berdiri dulu sembahyang. Ana sembahyang ya tadi, baca istighfar, baca surah An-Nas, hadirakan hati. Nah, itu tuh langkah-langkah aja. Cuma pulang langkah-langkah ini sulit dipaham. Amun kita kada belajar. Jadi kembali juga kita kepada belajar sifat 20 supaya menghasilkan ikhlas tadi. Sebab apapun amal ibadah seluruhnya adalah perlu lampu, dan lampunya hanya satu yaitu ikhlas. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yusalli salata fala yuktabu lahu sudusuha wala usruha wa innama yuktabu lil 'abdi min salatihi bi qadri ma aqala minha." Artinya sesungguhnya seseorang hamba itu mengerjakan sembahyang padahal tidak ditulis ganjaran sembahyangnya itu walau hanya seperempatnya atau hanya sepersepuluhnya saja, artinya kada delalu pahalanya, dan hanya saja ditulis ganjaran pahala sembahyang seseorang itu mengikut banyak mana yang dia khusyuk di dalamnya. Bagi ringan ketika membaca surah Fatihah kawa khusyuk, nah ingat membaca surah Fatihah itu aja ada pahalanya. Wallahu a'lam.